Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Andi Istiandoko. Kita off driving menuju Kota Kudus. Ini sudah sampai sekitar Undaan, Kabupaten Kudus. Selamat menyimak. Yuk, gocar setoran. Lari 70-80. Gigi tiga. Kasar. Tak kurangi. Thank you.
jalannya seperti ini, guys. Kasar banget jalannya. Pang kecil, tapi karena ini bekas ya, karena ini dicor ya, ini terasa banget ya suaranya itu loh, keras, dak dak dak, apalagi mobil yang lain. Ini RT3 termasuk lumayan baik. Macet lagi nih. Oh iya, gigi 3 ini nggak jadi saya kurangi. Sampai Undaan Kudus. Menanti timing yang pas untuk mendahului, karena depan ya ramai banget sepeda motor. Kalau maksain sih bisa.
tapi itu akan merugikan orang banyak ya. Nanti sampai minggir-minggir bisa motor. Benar-benar full. Seenaknya harus sabar. Jalur sabar sini. Undaan tengah gang 12. Gang 13. Truknya ini pelan banget. Kalau macet seperti ini bisa sampai rumah. Rumah Kudus bisa telat ini. Target saya jam 5. Ini bisa jam 5 lebih, setengah 6 mungkin. Di undaan sini emang sepeda motor itu larinya kenceng-kenceng gitu ya. Apalagi malam hari. Lebih sulit terdeteksi. Full banget guys, bayangin dah. Bagaimana kita mau mendahului kalau seperti ini jadinya, kecuali kita main arogan. Nah itu kalau main seperti itu nggak mau saya. Saya tuh kalau paling mentok kepepet itu tetap saya memikirkan ada celah, maksudnya ada jalan bagi yang berpapasan, walaupun jalannya sempit. Misalkan sepeda motor masih memungkinkan jalan. Kalau tidak memungkinkan ya tidak.
ramenya ngalah-ngalahin ngabuburit ya. Mungkin pulang pabrik mungkin ya Pak, kok bisa bareng-bareng gitu loh sebanyak orang itu. Boros kalau jalannya macet kayak gini.
ini gigi dua. Kopling aja, tambah gas pelan-pelan. Lampu merah ternyata. Tak netralin. Sepuluh menit lagi. Oh, udah hijau. Ini jalannya terus berarti. Ada arah sana, sana. Kita cari yang terus. Lama ya. Kaget saya. Ternyata peleknya jatuh. Kena. Untung enggak ngenai mobil saya. Kalau ngenai pelek ya lumayan itu, bisa baret. Terjebak guys, udah merah sebenarnya, tapi saya terlanjur masuk. Ya apalah, terjebak kita. Itu tidak boleh, itu pelanggaran. Sudah terlanjur masuk ternyata merah. Dan posisi saya berada di, sudah masuk di jalan sih, maksudnya di jalur.
kertas hijau. Masuk guys, ada Pajero. Masih hijau. Merah sih. Kok hijau? Merah guys. Masih merah. Banyak pagi, jumpa jam 5 masih. Ini sudah masuk kotanya ini. Kotanya Kudus ini. Lama juga. Wih, udah. Angkat kopling pada titik gerak, tambah gas. Setelah 400 meter, belok kiri ke Jalan Mayor Basuto. Apa itu depan itu ada mobil putar balik. Setelah 150 meter, belok kiri ke Jalan Mayor Basuno, Jalan R. Agil Kusumatya. Merah. Belok kiri ke Jalan Mayor Basuno, Jalan R. Agil Kusumatya. Merah. Okay. Lalu belok kanan ke Jalan Dr. Lukmono Hadi. Oke, lampu merah lagi guys. Kita berhenti dulu. Udah hampir sampai. Halo. Wes teko aku. Udah sampai. Mas. Ya, sama-sama.
satu jalur ya guys ya. Di sini itu. Jadi bebas kita. Belok kiri jalan terus, nanti langsung ya walaupun lampu merah. Ada rambu-rambunya di sebelah. Itu lah. 300 meter, belok kiri ke Gang Kradenan. Oh, silau banget ya. Wah, benar-benar silau guys. Dan ramai sekali. Silau dan ramai sekali. Oke, kurangi gigi satu. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye. Belok kiri ke Gang